Pagi Reza. Pagi Kak. Nama gue Yolanda. Tiap baru sampai kantor, gue suka banget nyapa orang-orang. Di meja ini, gue gak sendirian. Ada Bella, yang setiap saat pasti ada aja yang digosipin. Guys, kalian tahu gak sih anak baru yang rambutnya pink tadi? Gimana sih yang itu yang ada di lantai 3? Ada Irena yang kalau ngomong tuh selalu aja ngeluarin kata-kata mutiara. Jadi intinya itu kita harus merencanakan segala sesuatu dengan baik. Karena kalau mengerjakan segala sesuatu tanpa rencana itu sama aja kita rencanain kegagalan. Lalu ada Pia, kalau ngomong sama dia harus ekstra sabar dan nahan emosi. Eh Pia, lo tadi catat poin-poin pentingnya kan? Hah? Lo catat poin-poin pentingnya kan? Poin penting apa, Bel? Iya, di rapatin barusan. Oh iya, nyatet kok. Tapi caranya gimana ya, Sadit? Walaupun begitu, kita semua udah akrab dan saling mengerti satu sama lain. Kalau kemana-mana, pasti harus bareng. Makan bareng, ke toilet bareng, bahkan nonton pun juga bareng. Maka dari itu, kisah persahabatan kita disebut sebagai gengsi paling. Sampai suatu ketika, persahabatan kita menjadi renggang karena ada miskomunikasi. Yola, kemarin saya sudah minta proposal sama kamu untuk dikumpulin semalam. Tapi sampai detik ini, kamu belum kasih ke saya. Kamu ini sebagai kepala proyek ya. Kamu tuh serius gak sih untuk menghandle proyek ini? Iya maaf Bu, saya gak tahu kalau proposalnya harus dikumpulkan semalam. Iya, saya kan sudah pernah inform ini ke wakil kamu, Bella. Tapi kamu ini kerja tim seperti apa ini? Informasi seperti ini aja kamu tuh kalian tuh gak bisa loh mengkoordinasi dengan baik. Ya sudah, kamu keluar dulu deh. Biar nanti saya cari solusinya aja. Lo kenapa, Yol? Gue dimarahin bos tahu gak gara-gara lo? Ih, kok gue sih? Emang kenapa? Katanya bos udah ngabarin lo deadline-nya hari ini. Tapi lo kagak ada kasih tahu gue. Ya kan gue lupa, namanya juga manusia. Biasa aja kali. Guys, udah jangan berantem. Sekarang kita cari solusinya. Jangan sampai emosi kalian bagaikan api yang dapat menghancurkan rencana-rencana kita. Duh, apaan sih? Iya. Udahlah, gue cabut aja. Lah, ya udah, gue juga keluar dah kalau gitu. Mereka berantem kenapa sih? Emangnya enggak dengerin? Emang mereka kenapa ya? Semenjak kejadian itu, sekarang kita duduk saling berpencar. Persahabatan kita udah gak seasik dulu lagi. Kira-kira Bella bakal datang ke acara gue gak ya? Gue kira-kira datang ke acaranya Yolanda gak ya? Hey guys, nanti pada datang ke acara makan-makan gue ya, tanggal 10 Februari. Oke. Oke deh. Oke, gue bisa. Tanggal 10 ya. Oke. Sekarang gue mengerti kenapa persahabatan diibaratkan seperti menaiki roller coaster. Kadang naik, kadang turun, bahkan lintasannya pun tidak menentu. Namun ketika kita semua bersama, menghadapi tantangan pun terasa tidak mengerikan, justru menjadi seru dan lebih berwarna. Yolanda,
mari kita rayakan momen kali ini dengan penuh cinta dan bahagia. Kongsi tajia, 2575, yong li xin nian kuai le. Yuan, women suoyo de ji dao. Si wang, he mei hao yuan wang. Fai xin de yin nian, li zhe xuan. Xin yong zhong he, yin du ni xi ya. Zhu nian, hong zhe li. Di, 2575, yong li, xin nian kuai le. Si wang, jin nian. 所做的一切努力能成功并且在新的一年心灵中和印度尼西亚能更加成功的仰方蓝海我是李敏秋。Michael Suharli, CEO SW Indonesia. Selamat Tahun Baru Imlek, Tahun Naga. Semoga sekeluarga sehat, selamat sepanjang tahun, banyak rezeki tambah makmur. Kong Hui Fat Choy, Xin Nian Kuai Le.